Eh, Ndak. Hai, Al. Ndak, aku ini mau periksain jantung aku nih. Kenapa? Apa yang kamu rasain? Kamu rokok aktif? Kamu kan tahu dari dulu aku gak pernah ngerokok. Terus? Jadi kayak belakangan ini tuh jantung aku suka berdebar kenceng banget. Setiap kali aku ketemu sama kamu. Apa-apaan sih? Aku tadi diseriusan enggak? Kamu serius? Ya, aku pikir kenapa mau bercanda. Ini beneran kan? Waktu itu kan kamu juga pernah periksa kan jantung aku deg-degan kan? Iya sih. Eh, itu kenapa ya? Kayaknya aku tahu deh solusinya. Apa? Kamu harus jauh-jauh dari aku. Kamu bener-bener pas lagi deket sama aku kan? Janganlah. Kalau aku jauh dari kamu yang ada jantung aku berhenti berdetak. Nggak bisa jauh dari kamu. Masa sih, Al? Nggak, serius. Aku pengen bisa sama kamu terus. Walaupun setiap hari jantung aku harus berdebar kencang sebelah kamu. Kamu gak masalah kok. Aku merasa tenang. Aku merasa hidup. Cowok ya? Cowok aku bisa nunggu kamu terus. Kita mau selesaikan ini kuliahnya. Gimana? Siap. Aku pasti selesaiin kuliahku. Insya Allah. Enggak apa-apa. Kok mukanya gitu? Oh, enggak apa-apa. Ini kolega aku ngirimin link berita soal Mike. Kasihan banget ya. Si Mike dihujat sama netizen gara-gara Amir Raisa meninggal. Ya, lagian kan aku udah bilang. Kalau aja si Mike gak maksain untuk nikah sama Raisa, semua gak akan kayak gini sekarang. Jangan gitu lah, takdir Allah kan kita nggak ada yang tahu. Kamu kayak lebih ngebelain Mike gitu sih. Daripada aku. Enggak, bukan itu maksudnya. Wah, bener kan? Kan kita nggak tahu takdirnya Allah. Jodoh, kematian, kelahiran, itu semua kan udah diatur sama Allah. Gitu kan? Iya, aku tahu. Semuanya udah diatur, tapi cuma... Jelas. Cuma jelas aja sama aku. Kamu jelas sama Mike. Bilang aja sih. Enggak. Aku gak ngomong gitu. Eh, kamu gak ngomong, tapi aku tahu. Enggak ya? Gitu. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.